Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan, kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-94 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai, yakni dengan memberi salam atau mengucap dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu, yakni dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah, lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu, dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Muslimin muslimat, pendengar ikim yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sebelum ini memberikan amaran yang keras tentang jenayah atau kesalahan membunuh atau mengambil nyawa tanpa alasan yang benar, dalam ayat ini Al-Quran menunjukkan seruan kepada orang-orang beriman tentang satu lagi larangan, iaitu larangan agar tidak membunuh tanpa terlebih dahulu melakukan tabayyun ataupun tathabbut, iaitu tanpa menyelidiki atau tanpa membuat siasatan untuk mendapatkan kepastian, yang mana perbuatan itu dilakukan iaitu terburu-buru dalam membunuh semata-mata kerana hendak ataupun kerana mahukan perhiasan dunia yang sementara ini. Dalam menyatakan sebab nuzul ayat ini, para ahli tafsir membawakan beberapa riwayat
Adapun riwayat-riwayat tersebut maknanya adalah hampir serupa dan kebanyakannya dibawakan seperti oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyatakan bahawa ayat ini diturunkan tentang suatu kaum dalam kalangan orang Islam. Tatkala dalam musafir mereka, mereka bertemu dengan seorang lelaki yang mempunyai unta dan barang harta rampasan perang yang dijual ketika itu. Lalu pemuda itu memberikan salam kepada kumpulan orang muslimin ini dengan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun salah seorang daripada mereka terus menyerangnya dan membunuhnya dengan sangkaan bahawa si lelaki yang menjual tadi menuturkan atau mengucapkan dua kalimah syahadah semata-mata kerana hendak menyelamatkan dirinya daripada dibunuh. Maka apabila peristiwa itu diterangkan, diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi merasa berat atau merasa bimbang tentang hal ini, lalu turunlah ayat ini menjelaskan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar dibayar diyah kepada keluarga pemuda tersebut dan dipulangkan segala harta yang telah dirampas daripadanya. Dikatakan bahawa pembunuh itu yang membunuh atau yang melakukan pembunuhan itu ialah seorang bernama Ibnu Juthamah, dan yang terbunuh itu ialah Amir bin Al-Adbat. Dikatakan juga yang membunuh itu ialah Usamah bin Zaid, dan yang terbunuh itu ialah Mirdas bin Nahyak daripada Bani Murrah, daripada Ahli Fidak atau Ahli Fadak. Dan terdapat juga dalam Sunan Ibnu Majah daripada Imran bin Husain, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seketumbukan tentera daripada kalangan orang Islam kepada orang musyrikin. Lalu berlakulah peperangan yang sangat dahsyat. Lalu orang musyrikin menyerah kalah kepada golongan atau kepada tentera Islam. Lalu seorang tentera muslimin pergi mengancam seorang lelaki musyrikin dengan menggunakan senjata, iaitu menggunakan tombaknya. Lalu apabila lelaki musyrik itu dapat ditewaskan, ia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah, inni muslim. Dia berkatakan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku orang Islam. Tetapi ia tetap dibunuh. Maka lelaki tersebut yang membunuh itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku, celakalah aku. Nabi bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Maka beliau memberitahu Nabi apa yang telah beliau lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, adakah engkau boleh membelah perutnya atau dadanya dan engkau tahu apa yang ada di dalam hatinya? Maka beliau menjawab, Ya Rasulullah, kalaupun aku membelah perutnya, adakah aku boleh tahu apa yang ada dalam hatinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, kau tidak akan tahu apa yang ada dalam hatinya. Kemudian berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, berkemungkinan peristiwa-peristiwa ini berlaku pada yang hampir. Lalu ayat yang sama ini turun bagi menerangkan semua situasi yang berlaku. Terdapat kalimah ad-darb di sini. Idza darabtum fi sabilillah bermaksud sekiranya kamu bermusafir. Bermusafir idza darabtum fil ard. Dalam bahasa Arab bermaksud apabila seseorang itu berjalan menggunakan dua kakinya dalam perjalanannya itu, dan ia dilakukan dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini bermaksud berjalan bermusafir dalam tujuan berjihad fi sabilillah. Adapun kalimah fatabayyanu bermaksud fatathabbatu, seperti mana terdapat dalam qiraat Imam Hamzah. At-tabayyun dan at-tathabbut membawa maksud at-ta'akkud, perbuatan melakukan apa jua perkara untuk mendapatkan kepastian dalam apa juga tindakan, teliti, cermat dan sebagainya. Adapun kalimah assalam, seperti mana dibaca juga dengan assalam, bermaksud dengan maksud yang sama. Maka secara keseluruhan ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman,
yang percaya akan kebenaran apabila kamu keluar daripada rumah kamu dan kamu berjalan di atas muka bumi Allah semata-mata untuk berjihad pada jalan Allah dan meninggikan kalimahnya, fatabayyanu, maka hendaklah kamu berusaha untuk mendapatkan kepastian dalam apa juga perkara, sama ada perkara yang kamu lakukan atau yang kamu tinggalkan. Dan awaslah agar jangan kamu meletakkan senjata kamu bukan pada tempatnya atau digunakan bukan pada kegunaan yang sebenar, kerana prinsip ataupun asas terhadap sesuatu nyawa ataupun darah adalah kehormatan dan pemeliharaan serta sikap tidak melampaui batas. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan mengambil nyawa atau membunuh tanpa alasan yang benar, maka perbuatan tabayyun dan tasabbut itu dalam soal mengambil nyawa manusia lain itu adalah wajib, sama ada ketika musafir ataupun ketika tetap berada di satu tempat. Tetapi disebutkan dalam ayat ini dikhususkan dalam konteks permusafiran, kerana peristiwa itu berlaku ketika sedang dalam permusafiran. Dan firman Allah lagi, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, janganlah kamu katakan bagi sesiapa yang telah menzahirkan penerimaannya terhadap dakwah kamu, terhadap agama kamu, lalu ia menuturkan dua kalimah syahadah, atau lalu ia memberikan penghormatan kepada kamu dengan penghormatan Islam iaitu salam, jangan kamu katakan kepada orang ini lasta mu'mina, kamu bukan orang yang beriman dengan iman yang sebenar. Akan tetapi kamu katakan apa yang kamu katakan dengan lidahmu itu semata-mata untuk menjamin keselamatan kamu, semata-mata untuk mengelakkan diri daripada dibunuh. Akan wajib ke atas kamu, wahai orang-orang beriman, untuk menerima kata-kata orang itu, menerima pengisytiharannya dan melayannya dengan yang sewajarnya. Kerana yang mengetahui segala yang terselindung di dalam hati manusia, di dalam batin manusia, hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa dalam ayat ini terdapat suatu perkara yang sangat penting, iaitu hukum atau ketetapan itu melihat kepada zahir semata-mata dan bukan kepada perkara yang rahsia. Seperti yang biasa kita dengar, nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menetapkan hukum, menentukan sesuatu hanya berdasarkan perkara yang zahir, sedangkan Allah lah yang lebih mengetahui perkara yang rahsia. Kerana itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghalang daripada membunuh seseorang yang menyatakan penyerahan dirinya dan memberi amaran kepada siapa yang membunuh seumpama ini, ia akan dibunuh balas dengan kesalahan itu. Dan kerana itulah dia berpesan kepada semua ketua-ketua tenteranya agar jangan sama sekali melakukannya. Kerana orang yang sanggup membunuh seseorang yang meminta keamanan atau seseorang yang mahukan keselamatan semata-mata kerana tamak terhadap harta yang ada pada orang itu, maka jihadnya bukanlah kerana Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya tidak akan menjadi tempat pandang dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Insya-Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.